Masih-masih, sebelum memulai video ini, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe di bawah dan loncengnya ya. Mana tuh orang? Iya, kita berdua sudah cukup. Siapkan diri kamu. Aku bos di depan. Serai duit Anda. Cepat. Enak aja. Kamu gak takut? Enggak lah. Hah? Serem, tembak dia. Alamak, pistolnya ketinggalan. Dasar kamu. Ayo pulang. Kenapa kamu bisa ketinggalan pistol? Apa yang sedang kamu pikirkan? Maaf. Ya udah, kita berangkat lagi. Ya udah, hari ini kita batalin dulu. Loh, kenapa? Aku capek tahu. Ya udah, aku cari sendiri. Halo, selamat pagi. Kembali lagi dengan saya di IT News. Baru-baru ini banyak sekali terjadi perampokan. Perampok ini dikabarkan sangat berbahaya. Kami juga sudah mengundang seorang korban yang barusan dirampok, namun gagal. Kita panggil saja, ini dia, Sid Erisabir. Halo, selamat pagi Sid. Pagi. Itu kejadiannya gimana? Saya dengar Anda dirampok. Iya, itu benar ya. Jadi bukan gosip. Kenapa bisa gagal? Dan apakah ini pertama kalinya buat Anda sih? Oh enggak, saya udah beberapa kali dirampok. Dan buat yang barusan, gagal karena dia lupa membawa pistol. Jadi yang biasanya berhasil? Iya. Nah, buat ciri-cirinya apakah Cici masih ingat? Oh tentu, itu biasanya saya dirampok satu orang. Dan buat yang tadi ada dua orang. Oh, jadi pelakunya ada dua sih. Iya, benar. Bisa disebutin ciri-cirinya? Oh, yang perempuan itu cantik seperti saya. Kulitnya bersih, putih. Nah, untuk yang satunya itu seperti nanas rambutnya. Hijau terus tajam, terus mukanya pas-pasan. Dan biasanya itu membawa shotgun. Berbahaya sekali ya. Oke, Permita. Mungkin segitu dulu infonya. Perampoknya pasti dia. Mama ngapain? Kok tumben? Iya, Mama cuma mau berkunjung. Waduh, gawat nih. Kamu? Anu, dia lagi pergi. Oh, Mama mau nonton berita. Nyalain TV. Jangan, Ma. Kenapa? TV-nya rusak. Belum aku benerin. Aduh, kamu nih. Nanti perbaikin tuh TV. Iya, Ma.
Enggak deh mah. Hehehehe. Aku harus tunggu mangsa di sini. Siapa tahu dapat. Kamu. Saya? Iya. Ada apa, cu? Kakek mau numpang lewal. Kok kayak kenal ya, kek? Sebelumnya kita pernah ketemu gak, kek? Nggak pernah, cu. Tapi kayaknya pernah deh. Mungkin kakek lupa. Kamu kali yang lupa, cu. Kan kakek yang tua, harusnya pikun dong. Atau jangan-jangan... Iya, cu, kakek pikun. Maklum, udah tua. Tapi kok kayak pernah lihat baju ini ya? Kok kakek pakai baju anak-anak? Ah, masa? Mungkin saya kepake baju cucu saya. Saya nggak kenal kamu, cu. Kenal, kek? Iya, maklum udah tua. Pilek ya, kek? Patuk, bego. Wah, kasian sekali. Ya udah sana. Wah, serius, saya boleh pergi? Iya. Kek, kumisnya? Maklum, udah rontok. Berani kamu bohong. Cepat setor ke gua. Atau lu mau gua jadi kakek gayung, ha? Ampun, om. Satu doang. Haduh, mana guna sekarang satu. Cepat tambah. Tapi gak ada lagi, om. Aku kan masih kecil, om. Jadi duit aku dikit. Oh, jadi kalau udah besar duit bisa banyak? Iya, kecuali si om. Maksud kamu aku? Bukan. Om yang terbaik. Adek. Masih aja bertani. Iya, Dek. Dek, sebaiknya kamu pulang. Tadi mama cariin tahu. Pulang? Iya, Dek, pulang. Bisa aja sih aku pulang. Tapi aku mau makan enak. Terus kakak kasih aku duit setiap hari. Setiap hari? Iya, ya udah kalau enggak mau. Lagian aku di sana makan enak. Nggak panas, mewah lah. Nggak seperti rumah ini, sempit, panas. Iya, asalkan kamu mau pulang. Kakak pasti bikin senyaman mungkin. Ayo, Dek, pulang. Oke, nanti aku kabarin. Dari mana lo? Mana bos lu? Dia sibuk. Bilang bos lu, gua mau pindah lagi ke rumah kakak gua. Wah, mana bisa begitu? Lu gak baca nih. Lu mau melawan. Dasar. Lu kira gua takut? Mau lu gua bocorin di markas? Dasar. Pengkhianat. Gua gak akan mengkhianati kalau kalian gak macam-macam. So, kalau kalian macam-macam, gua juga bisa. Gede juga nyali lo. Oke, gua akan bahas ini sama bos.
Gak perlu dibahas. Setuju atau enggak, keputusan gue gak bisa diubah. Jangan buang waktu lu yang gak berguna itu. Oh iya, bilang bos lu, kalau merampok jangan cantik-cantik. Lu kira model?